Duh, ultinya, aduh. Kecewa sih, orang, waduh kecewa banget sih. Apa itu, ada bunga-bunga di tengah itu apa coba, ah? Make dia, anjir. Wah, gak worth it menurut gue ya. Jadi perbandingan antara dua skin yang akan datang ini, Alain Legend yang ini dan yang baru ini ya, EWC. Itu kenapa yang lebih mahal ini lebih ampas ya guys ya. Dari efeknya, semuanya tuh kalah dibanding yang 50% lebih murah. Ya, di sini yang Dual Fang ini, Celestial Dual Fang ini, itu kira-kira 1400 mungkin kalau legend, atau dia bisa jadi dijadiin gacha ya, dimana gacha itu susah. Jelas lebih mahal daripada yang 710 token. Itu efeknya GG banget bro yang ini. Kok yakin semua orang udah nonton lah ini efek-efek Alain Heaven Blade-nya ini. Ini malah menurutku adalah kualitas legend yang sebenarnya ya. Kualitas legend itu ada di sini sebenarnya. Daripada skin legend nanti yang akan keluar, bro. Jadi selamat bagi Anda semua yang udah membeli skin EWC-nya Alain daripada skin legend aslinya nanti, bro. Sumpah, gua nanti liatin perbandingannya, sumpah ya. Ya, oke, bisa kita lihat dari sini ya. Ini emang jadi satu sama AOV, mereka partneran gitu ya. Strike yang pertama biasa aja anjir. Tuh, kalau tadi kan ada burung-burungnya, ini ada oke lah, ada macan-macannya, tapi tipis banget. Tuh, tipis banget cuk. Efeknya terlalu tipis anjing. Bisa dilihat ya, lebih mending yang manuk atau yang anjing seperti ini ya. Bisa dilihat, kurang-kurang menurutku. Tuh, ultinya, aduh. Kecewa sih, orang, waduh kecewa banget sih. Apa itu, ada bunga-bunga di tengah itu apa coba, ah? Make dia, anjir. Wah, gak worth it menurut gue ya. Jadi selamat bagi semua yang udah membeli skin EWC ya. World Cup itu lebih worth it sih. 711 dapat cashback, wah sumpah. Satu-satunya yang bagus di sini adalah recall-nya, recall-recall-nya sih. Ini the best sih, the best sih, the best sih. Cuma recall-nya doang, oke? Dibanding kalian yang satunya. Oke. Okay. Jadi apakah worth it 1400 atau ini mungkin nanti digacha hanya untuk recall-nya yang retak di atas pohon? Ya, Anda yang memutuskan sendiri, oke. Okay? Thank you guys.